dimiliki oleh Mia. Ya, baiklah pemirsa, kita akan bergabung dengan Bung Hadi Ahai Gunawan dan Bung Suprino Prima di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Silakan Bung Ahai. Ada Osvaldo, masih Osvaldo di kotak penalti. Ahai bukan sebuah pelanggaran meskipun terjadi di depan mata wasit Araki Bung. Iya, kaki kiri langsung ke kotak penalti. Betul, goal is goal. Ini adalah upaya beberapa kali para pemain kita, Febri Ilhamuddin, dalam membongkar atau melakukan crossing. Sebuah upaya yang sangat positif dari Febri Arianto. Febri Ariadi mencoba. Bjarnason, berbahaya Bjarnason. Gudmundsson. Oleh Fahrudin Bungadi. Dengan kecepatan, kemudian keseimbangan yang dilakukan. Inilah babak kedua dalam international friendly match Indonesia versus Islandia. Di Indonesia, Gudmundsson lakukan sudah, langsung kotak penalti. Ah, berbahaya. Mudah saja tadi nomor punggung 8 yang berdiri di depan Bung Hadi untuk mengantisipasi. Kita lihat, tidak ada yang lompat. Gudmundsson sendirian, Gudmundsson. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, penalti pemirsa. Mau apakah sebuah penalti memang? Ya, jelas, Bung. Jelas, melakukan sudah Gudmundsson dan aha. Penaltinya memang sangat luar biasa. Ini adalah gol kedua lagi. Diberi oleh Hansamu langsung ke kotak penalti. Oh, berbahaya. Akarsson shooting. Ah! Sangat berbahaya Gudmundsson. Masih Gudmundsson. Dan melakukan akselerasi dengan sangat cepat dan melewati Fahrudin. 6 pemain yang sudah kotak penalti, langsung ke kotak penalti dan ahai, offside. Febri Haryadi lakukan sudah. Ah, disini saja oleh Runarsson. Evan Dimas Darmono, Gavin. Ah, disambut kembali lagi, Andik lagi, Andik Firmansa. Pelanggaran dilakukan, tendangan bebas buat Indonesia, pelanggaran dilakukan oleh Arson ke depan tadi, lempar ke dalam kembali buat Indonesia. Dan pemirsa, bersamaan dengan itu wasit Araki Yusuf Keis telah menyuplai panjang tanda berakhirnya babak kedua Indonesia melawan Islandia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan pertandingan ini berakhir dengan skor 4-1 buat Indonesia.